rombongan pastor akan segera memasuki gereja. Maka acara selanjutnya akan diserahkan seluruhnya ke sesi liturgi. Yesus, Yesus, Tuhan Bapa, kasih
Ya Allah, kebaikan-Mu sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Zaman dari kita raja-raja. Sekali peristiwa turunlah Naaman, panglima raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu. Sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak, dan dia menjadi tampil. Kemudian kembali ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu, terimalah kiranya pemberian dari hamba itu." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa, walaupun Naaman menyesaknya." Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hambamu ini tanah sembadan yang dapat diampun oleh sebakal bakal, sebab hambamu ini tidak akan lagi mempersembahkan kurban makanan atau kurban sembelihan kepada Allah yang lain kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan.
dalam perjalanannya ke Yerusalem. Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin bersyukur adalah perbuatan orang yang sungguh-sungguh merasa dekat dengan Tuhan. Bahkan dalam hal sekecil apapun, dia menyadari bahwa itu dari Tuhan. Hari ini saya berdiri di sini bukan pertama-tama untuk merayakan misa perdana bagi saya, tetapi kita bersyukur karena Tuhan masih beri kita kehidupan hingga pada hari ini. Saya dipanggil menjadi pastor dan umat Allah sebagai hampiran Anda masing-masing. Semua hanyalah karena rahmat dan belas kasih Tuhan. Dia yang memanggil kita seperti bacaan kedua dikatakan, setia, sekalipun kita tidak setia mencintai Tuhan. Alkisah, pasangan suami istri pergi ke gereja. Mereka mengendarai sepeda motor, kereta ya, atau semangka. Kemudian tiba-tiba motornya tergelincir dan mereka terjatuh di tengah jalan. Sang suami yang melihat motor terjatuh langsung memperbaiki motor. Dilihat spionnya masih utuh tidak, rantainya terus tidak. Melihat itu, sang istri kemudian marah kepada suaminya. Mereka bisa-bisa lah pokoknya. Bicara terkenal orang barat, istrinya itu saya jabir katanya ya. Dimarah-marah itu begitu. Kemudian sang istri mengatakan, "Amang begitu ya, Amang, apa yang kau lakukan? Lebih mencintai motor daripada saya." Kemudian sang suami dengan senyum memegang pundak sang istri. Kemudian dia mengatakan dengan pelan, "Istri yang terkasih, kamu itu sudah tebus sekali untuk selama-lamanya oleh Kristus. Sementara motor ini sampai sekarang masih baru." Bapak ibu yang terkasih, hari ini kita mendengar dari Injil bagaimana Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Namun demikian hanya satu yang pulang dan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dikatakan itu adalah seorang Samaria yang pada waktu itu dikatakan orang yang tidak dekat dengan Tuhan atau dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Mungkin yang 9 orang itu adalah mereka yang dekat dengan Tuhan. Mungkin seperti Maromo, Suster yang seharusnya doa tiap pagi ya, tapi mungkin jangan lupa. Tapi pastor-pastor di sini kelihatan suci-suci. Oleh saya yang sebaru lah, serah yang berdua. Jadi demikian, tapi ternyata yang datang adalah orang Samaria yang dikatakan dia tidak dekat dengan Tuhan, tapi dia tahu bersyukur. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, kita berkumpul di sini untuk juga menyadari sejauh apa kita telah bersyukur kepada Tuhan. Bahkan diberi kelimpahan. Dulu ketika pandemi itu,
tabung gas dikatakan ini sampai 1 juta lebih. Bayangin tabung gas itu sangat kecil. Kalau kita harus bayar apa? Nafas kini membayangkan berapa juta yang harus dibayar kepada Tuhan. Sehingga sekali masih bisa memberi nafas kehidupan. Namun kalau sederhana demikian, apakah sungguh-sungguh kita sadar? Itulah mengapa memang tempat pertama, pribadi pertama yang harus didatangi adalah Tuhan. Hidup memang banyak cobaan, Bapak Ibu. Karena kalau sedikit namanya bukan cobaan, tapi cobain. Esteri namanya, bukan cobaan. Maka dari itu, kita harus bertobat. Kita harus memperbaiki hidup kita sejauh apa kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan-jangan mereka yang tidak punya rumah, makan sehari hanya sekali, dan mungkin hidup sederhana, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sementara kita mungkin yang setiap pagi makan enak, diberi kelimpahan bahkan pekerjaan, mungkin malas untuk berdoa dan bersyukur. Mari kita meneladan orang Samaria yang datang dan kembali kepada Tuhan untuk bersyukur. Seperti apa yang dikatakan Tuhan ketika mengajarkan doa-doa kami. Tindakan sederhana, tetapi mungkin tidak selalu dipuji oleh orang lain. Tapi Yesus mengatakan, apabila kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Maka Bapa yang tersembunyi akan membalas segala perbuatanmu. Tuhan memberkati. Sama-sama kita mengakui iman kita, aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapak dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sedekat kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.
Mari bersujud.
maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Amen.
bahwa Dialah Tuhan kita yang setia mencintai kita selama-lamanya. Maka berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin.
belas kasih, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun senantiasa memujimu dan bersyukur kepadamu dalam keabadian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Sesungguhnya